Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Para wanita diduga simpanan anggota DPR pun ancam bongkar kelakuan Pak Dewan. Reaksi penolakan publik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja sangat beragam. Tidak hanya melalui aksi demonstrasi turun ke jalan, seperti yang terjadi dalam 3 hari belakangan, berbagai unggahan video seperti di platform TikTok juga marak dilakukan. Seperti dalam sebuah akun yang mengunggah video berdurasi 10 detik, bantu tolak RUU Omnibus Law atau Bini Lu Tahu. Tulis akun itu dalam video tersebut. Dalam video itu terlihat seorang perempuan berwajah putih dan rambut pirang. Tak lama kemudian video tersebut menampilkan tangkapan layar chatting. Siapa yang chatting pun tidak diperlihatkan karena nama dimas. Namun diduga adalah perempuan yang mengaku dirinya sebagai simpanan. Dalam percakapan itu wanita itu tampak meminta untuk di fallback. Pemilik akun tersebut kemudian membalas bahwa sudah dilakukan. Hingga percakapan berlanjut dengan menanyakan sedang berada di mana. Mampir dong ke kantor, isi salah satu chat. Pemilik akun itu tampak malu-malu ketika diminta untuk mampir. Chat kemudian berlanjut dengan bertanya kabar dan lokasi keberadaan. Pemilik akun bertanya apakah pria itu di Bandung dan dibenarkan. Pemilik akun itu bertanya sedang apa di kota kembang tersebut. Kunjungan kerja. Bahkan, lawan chat si pemilik akun mengajaknya untuk ke tempatnya. Bahkan disiapkan tiket untuk ke kota tersebut jika dia bersedia. Konten yang viral ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Tidak hanya itu, video-video serupa juga berseliweran di lini masa Twitter dengan caption yang kurang lebih sama. Heboh mbak-mbak tolak Omnibus Law, Bapak DPR masih ingat saya? Mau saya kasih tahu istri Anda. Seorang wanita menggegerkan publik karena unggahan TikToknya menolak Omnibus Law dengan mengancam seorang oknum anggota DPR yang diduga pernah berhubungan dengannya. Wanita itu mengancam akan melaporkan tingkah oknum DPR ini kepada istrinya. Unggahan itu menimbulkan kehebohan publik bahkan sampai viral di TikTok dan juga Twitter. Dalam unggahan yang ia unggah, wanita itu menuliskan sebuah kalimat yang ditujukan kepada DPR yang diduga pernah berhubungan dengannya. Hai Bapak DPR yang terhormat, masih ingat dengan saya? Tulis perempuan itu lewat videonya sambil menunjukkan potret dirinya. Kemudian di slide selanjutnya, perempuan itu mengunggah sebuah potret lain dirinya bersama seorang laki-laki yang disensor mukanya. Ia mengunggah foto itu bersamaan dengan caption bertuliskan, "Tolak Omnibus Law, apa mau saya kasih tahu istri Anda?" Unggahan itu kemudian viral di berbagai sosial media, tak terkecuali warga Twitter yang kemudian membanjiri komentar mengenai unggahan itu. Yang patut diviralkan itu yang kayak begini, bukannya yang uwu-uwu gak jelas. Maaf ya Bapak DPR yang terhormat, semoga rumah tangga Bapak baik-baik saja. Ternyata unggahan tentang wanita yang menolak Omnibus Law dengan mengaku sebagai orang yang punya hubungan gelap dengan DPR itu pun marak beredar di media sosial. Sontak warganet bertambah heboh, hingga membuat isu tersebut menjadi trending topik Twitter pada hari Jumat 9 Oktober. Daripada ke rumah tangga bapaknya, saya lebih concern ke nyawa mbaknya. Tulis akun @ijas. Buat mbak-mbak yang berani speak up, terlepas itu hanya sekedar konten atau benar adanya, semoga mbak tetap baik-baik saja. Takutnya mbak kenapa-napa dan bisa saja akan mendapat ancaman dari pihak terkait. Dan penganggaran terkait pandemi COVID-19 serta penanganan terhadap krisis ekonomi. RUU Cipta Kerja akan disahkan, jutaan buruh pun siap demo serentak di berbagai daerah. Sebanyak 32 federasi dan konfederasi, Serikat Buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa serentak secara nasional pada tanggal 6 sampai dengan 8 Oktober 2020. Unjuk rasa tersebut merupakan sebuah bentuk penolakan atas disahkannya RUU Cipta Kerja oleh DPR RI pada hari Senin 5 Oktober.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengatakan, unjuk rasa yang diberi nama mogok nasional itu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 khususnya pasal 4 yang menyebutkan fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Ujar Said Iqbal dalam keterangan pers yang diterima pada hari Senin 5 Oktober. Menurut Iqbal, mogok nasional ini akan diikuti oleh kurang lebih 2 juta buruh yang tergabung dalam sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan dan lain-lainnya. Adapun wilayah yang akan mengikuti mogok nasional yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Karawang, Tangerang, Serang, Cirebon, Bandung, Yogyakarta, Sidoarjo, Gresik, dan juga Pasuruan. Kemudian ada pula dari Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Lampung, Banjarmasin, Palangkaraya, dan lain-lainnya. Bahkan, aksi-aksi ini juga akan dilakukan sampai dengan Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan juga Papua Barat. Dalam aksi mogok nasional nantinya, buruh akan menyuarakan 7 poin RUU Cipta Kerja yang dinilai menyengsarakan nasib buruh. Antara lain, tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang. Nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan juga hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan serta pensiun. Sementara itu untuk terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha dan TKA. Sementara itu terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha dan TKA harus tetap sesuai dengan isi nomor 13 tahun 2003 dalam undang-undang. Begitu pungkasnya. Satu menerima dengan catatan fraksi PAN, dua menyatakan menolak. Sehingga berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat, semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Pak Ketua, berkenaan dengan hal-hal yang telah kita sepakati. Pak Ketua, sebentar, Pak Benny. Ini Pak, saya tadi sudah berikan kepada fraksi Demokrat. Enggak, Pak. Ini sebelum dilanjutkan, Pak Ketua. Nanti Pak Benny, setelah. Tolong Pak Ketua, sebelum dilanjutkan, kami dikasih kesempatan. Saya sudah berikan kesempatan, tolong, Pak Benny. Tolong, Pak Ketua. Nanti Pak Benny, saya sudah beri kesempatan. Sudah, Ketua tadi sudah ambil keputusan. Ya. Setelah itu nanti pemerintah. Kami ingin menyampaikan. Makanya nanti setelah pandangan dari pemerintah. Tunggu saya berikan Pak, tunggu Pak Ketua. Sebelum pemerintah dikasih tidak, kesempatan. Saya mengatur tidak, kami posisi. Dulu. Tidak, kami dulu. Kami persilakan kami kepada dulu. Pemerintah. Tolong Pak Ketua. Pak Benny. Baca pasal ini. Woi, baca ini. Saya baca pasal Pak Benny pak yang lama itu. Pak Ketua, ada ini Pak Tipi. Pak Benny, saya minta Anda nanti bisa dikeluarkan dari Ketua, ruang paripurna. Pak Ketua, kalau Anda tidak mengikuti aturan mekanisme. Dengarkan ini. Saya minta interupsi Anda nanti setelah. Saya interupsi. Saya tidak, interupsi. Saya ngatur di dalam rapat. Tolong Amin. Saya diinterupsi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Tolong, Pak Ketua. Interupsi Ketua. Akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah. Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, toh kami dikasih kesempatan. Saya satu menit. Tidak, satu menit. Ini. Saya ngatur dalam kesempatan. Satu menit. Tidak. Satu menit. Silakan kepada pemerintah.
untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. We'll be right back.